Assalamualaikum, salam damai sejahtera teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel yang edukatif dan informatif bagi kita, khususnya para peternak sapi. Nih teman-teman, kali ini kita main-main ke Tangkisan ini teman-teman, Tawang Sari, menjemput dua monster ini teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan baik. Saat ini dengan ownernya yang lama, dengan Mbah Sinten, Mbah? Pariono. Pariono. Daerah Punti nih, Mbah? Tangkisan Tawang Sari. Tangkisan Tawang Sari. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah niki nek sapine gedhi-gedhi ngene niki. Nggih. Usia pinter iki, Mbah? Sekitar 3 tahun 6 bulan. Dua-duanya niki, kali-kali ngoten. Nggih. Oh, kita review yang pertama dulu teman-teman. Ini untuk jenis ras Limosin. Niki rumiyin bibitnya alen apa jenengan tumbas pun ageng? Pun setengah tahun. Setengah tahun. Iya. Bibitnya pinten Mbah, jalan biyen Mbah? 17 juta. 17 juta. Di sini berapa tahun Mbah? 2 tahun 6 bulan. Wah, ya awet tenan ya, Mbah Kakung. Pengopeni. Depan tebel. Usia sekitar 3 tahunan. Kaki-kaki masih oke. Bagian belakang teman-teman seperti ini. Nah, ini untuk yang kedua ada dugul simental teman-teman. Ini nanti bisa agak terlihat cetol kalau naik ke mobil karena berdengketan ya, berdempelan. Simentalnya tinggi, panjang teman-teman. Dugul, niki nggih 3 tahun, Mbah? Iya. 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 sama. Bulan. Untuk kaki-kaki oke. Cuman yang belakang ini agak perlu perawatan sedikit, teman-teman. Ini dulu pernah di anu ya, Mbah? Pernah ditimbang sama ya. Mas Warto nggih? Iya. Pas niku bobote pinten, Pak? Sekitar 9 kintal. Sing setunggal? Setunggal sekitar 8 kintal. 8 kintalan nggih. Jadi dulu itu ceritanya Mas Warto itu bakul teman-teman. Teman saya juga Mas Warto itu. Dia dapat pesanan yang 1 ton. Kemudian dia datang ke rumah yang baik lah nimbang ini. Ternyata 900, jadi belum jadi diambil. Ya, belum nyampe. Itu ceritanya teman-teman. Lah ini pengakuan yang baik dulu waktu ditimbang itu habis besaran sih, Mbah? Ya, sesudah besaran. Sesudah besaran teman-teman. Jadi sudah sekitar 2 bulanan yang lalu. Lah sayangnya ampas tahu atau pakannya itu mboten kebagian jatah. Kebagian. Lah mboten kebagian jatah ampas yang harusnya buat dia kombor, makanya kemungkinan ini agak berkurang sedikit. Ini yang pertama ini untuk tinggi sekitar ya 160-an ya. Ya 160-an. Lah yang ini tinggi sekali nih teman-teman. Ini nanti kalau keluar biar ada pembandingnya. Saya marahi renek uang gak ya. Ora Mbah, jalan mriku Mbah. Oke. Okay. Gen ngertos dhuure. Dhuure. Nah, itu Mbahnya di situ. Ini yang kedua. Segitu teman-teman. Nah. Ayo Le. Diparingi nama mboten iki Mbah? Mboten nih. Oh, mboten di beri nama. Kayak karakter ya Mas ya. Nah, terus ini ada bocoran juga. Dulu sempat ditawar 90 ya, Mbah? 90 ya. Oleh orang ngampel orang ya, Mbah? Ngampel. Oh, kemungkinan juga YouTuber juga, teman-teman. Ditawar 90. Mbah mintanya 100. 100. Nah, ini untuk masalah harga. Memang saya nggak publikasi yang jelas. Teman-teman bisa ngira-ngira sendiri. Dua ekor sapi jumbo-jumbo ini.
90 sampai 100-an. Nek pakane napa, Mbah? Pakane namanya jerami anu niku awel niku kalih komborane sing paling kathah. Oh, iya. Katul. Nek komborane napa? Ampas puhung. Katul ampas puhung. Ampas tahu, kedelai naik iki anu prei. Lah nggih kedelai naik prei. Oh, alah. Nek untuk anu jumlahnya Mbah, napa sekilo, rong kilo sak makanan. Heeh. Sak makanan kalau katulnya itu 2,5 kilo sak ombenan. Langsung ampas puhung sekitarnya ya 4 kilo. Ampas tahu ya sekitarnya 3 kilonan. Banyak ampas puhungnya. Oh gitu. Iya. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut nanti naikkan ke mobil, ikuti terus sampai habis. Jenenge Bimo. Bimo. Oh, jenenge sapa? Bimo. Wah, mantap teman-teman pokoknya setelah keluar. Saya rong tengah. Raden Rodor ini. Tono saya wedan. Yo. Nah. Kurang jauh, Den. Sedeng lah, Mas. Yang rasa sedeng kok balik pindo. Sedeng kok. Atau sih sedeng. Oke, kita lanjut sapi yang kedua. Sapi yang kedua ditinggal temannya ngamuk, teman-teman. Kalem le. Sahabat sejati teman-teman. Tinggal kancane ngamuk. Iya, engko tak jejerke. Ush. Wih. Ini nanti semoga kakinya bisa diperbaiki teman-teman. Oke. Biar jadi sapi jos. Kalau beli sapi ganteng, sapi gemuk sudah biasa. Kalau beli sapi yang ada kekurangannya lalu kita sempurnakan itu baru luar biasa. Pembelaan diri teman-teman. Iya deh. Yo. Pelan yo. Bisa melompat segala. Nah, saya. Wes, yo tarik yo.
Yuk, taruh yuk, taruh yuk. Oke, sekian dulu teman-teman liputan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mau membeli sapi atau menjual sapi, silahkan menghubungi nomor kami, WA kami, tanya-tanya dulu. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.